Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Pemirsa Kopi Manis 76, kali ini saya ingin melihat ya suasana baru dan wajah barunya dari Waduk Dharma yang berada di Kabupaten Kuningan. Nanti kita akan lihat wajah barunya seperti apa. Dan jangan lupa like dan subscribe channel Kopi Manis 76. Oke, ikuti jalan-jalan saya. Kita memasuki loket parkir. Yuk kita memasuki area Waduk Dharma dan sekarang sudah banyak perubahan ya. Di sini juga sudah ada polsek ya. Polsek Waduk Dharma. Ini lokasi parkir dan Waduk Dharma di sini sudah banyak ya perubahan-perubahan yang ada di objek wisata di Waduk Dharma di sini ya. Kita parkir. Kita jalan. Dan sekarang di sini sudah banyak ya kedai-kedai yang tertata rapi di Waduk Dharma. Kita coba parkir agak dalam ya, karena jalannya mungkin jauh ya. Ya si Tete naik. Parkiran kendaraan ya. Oke, sahabat Kopi Manis 76, terima kasih yang sudah setia mengikuti Kopi Manis 76. Kali ini berada di Waduk Dharma. Pesona Waduk Dharma saat ini sangat indah sekali ya. Walaupun ini bukan di hari libur, tapi suasana di Waduk Dharma ramai dikunjungi. Banyak para pengunjung yang datang ke lokasi. Kita akan lihat suasana yang ada di sini. Ini ada tempat bila mana naik perahu bisa berkunjung ke. Oke, kembali di sesi yang kedua ya. Thank you.
Oke, sahabat Kopi Manis 76, terima kasih yang sudah mengikuti saya jalan-jalan di objek wisata Waduk Dharma di Kabupaten Kuningan. Saya ucapkan terima kasih, dan jangan lupa ya like dan subscribe channel Kopi Manis 76. Saya akhiri, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.